Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alan dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ard walakin kadzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim. Bapak pengurus serta bapak-bapak ibu jamaah, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat hadir di masjid kita ini, masih dapat meramaikan masjid kita ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh yang telah kita laksanakan secara berjamaah. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah bapak ibu pagi ini atau hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-28 di bulan Ramadan. Berarti awaklah di ujung-ujung Ramadan, lah di akhir-akhir Ramadan, tinggal sisa-sisa Ramadan. Jadi lebih kurang 2 hari lagi kita berpuasa. Barangkali malam terakhir nanti malam kita melaksanakan qiyamu Ramadan dan sahur terakhir. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala ibadah, rangkaian ibadah yang telah kita lakukan selama Ramadan tahun ini, mudah-mudahan dibalasi dan diberikan pahala oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Jadi alhamdulillah kita yang hadir kini bapak ibu berarti dengan landasan dan dasar iman yang kuat sehingga kita masih meramaikan, masih datang, masih beribadah di masjid kita. Kalau bukanlah karena iman, tentu tidak akan datang waktu masjid untuk beribadah. Oleh karena itu, dengan dasar iman kita, maka orang beriman itu beribadahnya tentu di masjid. Dalam surat Taubah ayat 18 Allah menegaskan, innama ya'muru masajidallah man amanah billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah tentunya dia selalu memakmurkan masjid, beribadah di masjid, salat berjamaahnya di masjid, setiap ada taklim-taklim pengajian ataupun kegiatan-kegiatan lain di masjid, dia selalu berada, dia selalu hadir di masjid. Itu salah satu ciri tanda orang yang beriman.
Bahkan kita melaksanakan ibadah, bahwa untuk melaksanakan ibadah itu yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Bahkan tujuan dari ibadah yang kita lakukan itu adalah agar kita meraih takwa. Sebut saja ibadah yang kita lakukan, contohnya adalah ibadah salat yang kita lakukan. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Wujud dari penyembahan kita kepada Allah adalah dengan melakukan salat, melakukan ibadah. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, kata Allah. Puasa yang kita lakukan, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Zakat, infak, sedekah yang kita berikan, yang kita tunaikan, juga adalah tujuannya agar bertakwa. Bahkan ibadah haji, umroh sekalipun, bekal yang harus kita siapkan yang paling baik itu adalah dengan bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah dengan berbekal takwa. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Jadi dengan demikian berarti takwa adalah derajat yang paling mulia di sisi Allah. Derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Berarti sudah tentu orang yang bertakwa ini, janji Allah adalah balasannya, buah dari ketakwaan itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah surganya Allah. Allah telah menyiapkan surga bagi orang yang bertakwa. Wasari'u ila mawfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegera minta ampun kepada Allah. Allah telah menyiapkan yang namanya surga seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, hanya dipersiapkan, diperuntukkan hanya bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Karena takwa adalah derajat yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini dengan kekuatan iman, mudah-mudahan kita meraih gelar takwa pada Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Karena itu harapan kita, tujuan kita beribadah adalah untuk meraih derajat takwa. Tapi apakah semua orang akan meraih derajat takwa? Apakah semudah membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan derajat takwa? Tentu tidak. Tentu harus kita lalui, harus kita jalani, harus kita tempuh terlebih dahulu jalan-jalan, langkah-langkah, tingkatan-tingkatan, level-level untuk meraih derajat takwa. Maka di akhir Ramadan ini tentu kita harus mengevaluasi, memuhasabah kembali ibadah yang sudah kita lakukan. Apakah kita akan berhasil meraih takwa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama tentunya keislaman kita. Bagaimana dengan keislaman kita? Apakah kita benar-benar sudah berada di dalam keislaman itu sesuai dengan syariat Islam? Yang kedua, keimanan kita harus kita perkuat, harus kita mantapkan kembali. Karena Ramadan disiapkan oleh Allah, bagaimana kita bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah. Kemudian baru diiringi dengan ibadah yang banyak. Dari ibadah kepada Allah, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Tentunya ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan keikhlasan karena Allah. Kalau ini sudah kita lalui, insya Allah kita akan meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Tentu yang pertama dan utama sekali yang harus kita evaluasi adalah keimanan kita. Kenapa keimanan Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah? Karena iman adalah salah satu langkah untuk meraih derajat takwa. Kalau iman kita tidak kita kuatkan, tidak kita mantapkan, tentu belum tentu kita akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang harus kita mantapkan, yang harus kita kuatkan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena iman inilah, orang-orang beriman inilah nanti yang akan ditolong oleh Allah, yang akan dibantu oleh Allah, yang akan dimenangkan oleh Allah. Hanya orang beriman, dan orang Islam secara umum dah. Awak orang Islam tu banyak, mayoritas, tetapi belum tentu semua orang Islam itu akan dibantu. Tetapi yang dibantu, yang ditolong oleh Allah adalah orang yang beriman. Dalam surah Ar-Rum ayat 47 apa kata Allah? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah itu hanya berkewajiban membantu orang-orang, menolong orang-orang yang beriman saja kata Allah. Jadi yang bantu, yang ditolong oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Itu janji Allah kepada orang yang beriman. Kemudian lagi janji Allah kepada orang beriman bahwa orang yang beriman ini akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan ditinggikan serantia oleh Allah dari umat-umat yang lain, dari bangsa-bangsa yang lain, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 139 Allah menegaskan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa cemas kata Allah, jangan pula merasa khawatir, jangan merasa sedih, karena kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, catatannya adalah jika kamu beriman. Jadi agar kita diangkat derajat, ditinggikan oleh Allah, maka iman yang harus kita perbaiki, evaluasi, kita kuatkan, kita tingkatkan. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, apalagi janji Allah terhadap orang beriman, bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman bahwa tidak ada satu pun umat-umat lain, bangsa-bangsa lain, bahkan kelompok-kelompok lain yang akan mampu menguasai orang-orang beriman. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin menguasai, yang ingin mengendalikan orang-orang beriman, tidak akan mampu dah kecil Allah. Karena Allah bersama orang-orang yang beriman. Dalam surah An-Nisa ayat 141 Allah menegaskan, walayyaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Jadi Allah sekali-kali tidak akan membiarkan siapapun, orang-orang kafir, kelompok-kelompok lain, bahkan orang-orang Islam itu, dia mengaku Islam tetapi hatinya munafik, Allah tidak akan membiarkan. In kuntum mu'minin, tentu jika kita beriman. Tetapi bagaimana hari ini kenyataannya Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah? Awak mayoritas umat Islam kau banyak. Di negara awak saja NKRI 80% lebih umat Islam itu, tetapi kita masih dikendalikan, masih dikuasai, bahkan diadu domba oleh umat-umat lain. Bahkan dia mengaku Islam tapi hatinya munafik,
selalu mengganggu umat Islam, kenyamanan umat Islam. Kenapa demikian, Papa Ibu? Karena tu awak umat Islam ko indak bersatu. Karena umat Islam ko hanya baru di level Islam, belum lagi ke level mukminin, orang-orang beriman. Makanya awak ko mudah saja dikendalikan oleh umat-umat lain, oleh kelompok-kelompok lain, oleh umat-umat Islam yang mengaku Islam tapi hatinya munafik, sehingga awak ko indak bersatu. Hanya persoalan-persoalan yang tidak penting barangkali, yang tidak perlu lagi diperdebatkan, masalah khilafiyah, kadang awak muda saya dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan, sehingga awak kebilo kabar satu, sehingga orang lain itu mudah saja menguasai kita. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, empat abad belas yang silam Rasulullah telah menegaskan, saya di ummati zaman, nanti akan datang nanti zamannya, periodenya nanti di pada umatku, yang mana jumlahnya banyak mayoritas tetapi nasibnya ibaratkan buih di tengah lautan. Apa buih di tengah lautan, Bapak Ibu? Mudah saja diombang-ambing, dihempaskan oleh ombak, tetapi tidak ada dan daya dan upaya, mudah saja diombang-ambing, tak bisa melawan ombak. Begitu gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah. Kita umat Islam hari ini banyak mayoritas, tetapi karena kita tidak bersatu, tidak beriman, makanya orang mudah saja mengendalikan kita, mudah saja kita diadu domba. Bapak Ibu selanjutnya masyubur rahimahkumullah. Oleh karena itu, tentu mari kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi kata Allah? Kalau kita yang mayoritas ini, Bapak Ibu, yang banyak ini umat Islam, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka janji Allah, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman itu dalam kondisi apapun. Maka Allah akan selalu mendatangkan pertolongannya kepada orang-orang beriman. Maka nallahu liyadral mu'minin ala ma antum alaih. Allah tidak sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman itu dalam kondisi apapun. Jadi dari awal tadi, yang dibantu, yang ditolong oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman itu dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kalau dia benar-benar beriman kepada Allah. Bapak Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, inilah yang harus kita evaluasi barangkali di akhir-akhir Ramadan ini, bagaimana keimanan kita. Apakah Ramadan sudah menjadikan iman kita semakin kuat, bahwa orang beriman tadi dia solatnya ke masjid, ibadahnya di masjid, iman kadangkala naik dan kadangkala turun, yazidu wa yanqus, kadangkala bertambah dia naik, dia kadangkala turun. Mungkin di awal-awal Ramadan dulu masjid kita penuh, ramai, anak-anak kita banyak, berarti itu sedang naik-naiknya iman, iman sedang di hati, sedang bertambah. Tetapi kalau lah di akhir-akhir kau, Papa Ibu, alam mulai berkurang, alam mulai sof di belakang tak terisi lah, anak-anak awak lalu lempak lah, hilang saya nyolah siap santri Ramadan. Tandonya itu berarti tando iman lah mulai lemah, iman lah berkurang, itu saja tandonya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, setiap malam subuh ya solat berjamaah ke masjid, berarti itu iman kita masih kuat. Bapak Ibu selang jamaah subuh rahimakumullah. Jadi kenapa kita hari ini iman kita kebanyakan masih lemah? Kenapa pertolongan Allah juga tidak datang kepada kita? Karena kita hanya baru di level Islam, di level Muslim, belum lagi meningkat kepada level mukminin. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, karena kebanyakan orang-orang mereka itu tidak beriman kepada Allah. Jadi bukti gini Bapak Ibu, ma banyak jamaah di masjid daripada
di mall, di jalanan. Ambo setiap malam pulang ceramah, jamaah di masjid, di musala yang berkunjungi lah mulai sakete. Dak bara tinggal eh. Dan gaik-gaik yang tua-tua saya tinggal eh. Ha, tetapi ka pulang meko jalan macet. Lewat mall panuah. Paralunya untuk persiapan lebaran daripada beribadah. Padahal di ujung-ujung Ramadan semakin ke ujung, kata Allah, Ramadan semakin tinggi nilai ibadahnya. Bahkan masih ada satu malam lagi, malam ganjil. Ya, mudah-mudahan. Kalau belum ada datang Lailatul Qadar malam sebelumnya, maka nanti malam adalah malam terakhir. Jangan ditinggalkan itikaf kita, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang beribadah nilainya selama 1000 tahun. Bapak Ibu serang jamaah subuh rahimakumullah, terakhir karena bahasan kita adalah tentang iman, bagaimana kita mengevaluasi keimanan kita, lalu siapa orang yang beriman kok? Oke, ada pertanyaan, siapa orang yang beriman? Banyak di dalam Al-Quran menceritakan siapa orang yang beriman. Namun pada pagi ini Bapak Ibu serang jamaah subuh rahimakumullah, dalam surat Taubah ayat 112 Allah menjelaskan bahwa orang beriman itu adalah at-ta'ibun al-'abidun al-hamidun as-sajidun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Orang yang beriman itu Bapak Ibu adalah mereka itu adalah orang-orang yang selalu bertaubat. Alah bertaubat Bapak Ibu selama Ramadan. Ramadan disiapkan oleh Allah adalah sebagai bulan maghfirah, ampunan. Maka jangan kita sia-siakan. Mari kita selalu beristighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang beriman itu orang yang selalu bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Kemudian kata Allah, orang yang beriman itu adalah orang yang selalu meningkatkan ibadahnya. Wal-abidun, orang yang selalu beribadah, meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Kemudian orang yang selalu memuji Allah, orang yang selalu ruku, selalu sujud, orang yang selalu menyuruh kepada yang ma'ruf atau berbuat ma'ruf, kebaikan. Kemudian menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Wal hafizuna li hududillah, orang yang selalu memelihara, menjaga, menjalankan hukum-hukum Allah. Apa hukum-hukum Allah Bapak Ibu? Yaitu sesuai Al-Qur'an. Al-Qur'an dan hadis Nabi itu adalah hukum-hukum Allah yang harus kita jaga, kita pelihara dan kita jalankan. Yang menjadi acuan pedoman bagi kita adalah Al-Qur'an. Wa basyiril mu'minin, maka beri gembiralah kata Allah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu selang jamaah subuh rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini termasuk orang-orang yang selalu beriman, meningkatkan keimanan kepada Allah. Mudah-mudahan kalau sudah dengan jalan beriman kita, kita tingkatkan keimanan kita, mudah-mudahan kita akan mendapat atau meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali Bapak Ibu selang jamaah subuh rahimakumullah, ceramah subuh kita pada pagi hari ini terakhir sebagai penutup apa yang telah disampaikan oleh Pak Ruslan tadi mewakili dari panitia zakat fitrah. Mari kita segera tunaikan zakat fitrah kita karena hanya tinggal 2 hari ini lagi. Dan besok panitia akan membagikan kepada orang yang berhak. Ada 2 sesi kita bagikan. Pertama nanti besok sesudah salat zuhur. Asar ya. Dibagikan sesudah salat asar. Jadi menjelang asar setelah salat zuhur itu panitia sudah bersiap-siap untuk menyiapkan untuk membagikan kepada yang berhak. Nah, kemudian nanti malamnya kalau ada sisa-sisa mustahik yang akan apa yang berhak menerima zakat, baru kita bagikan pada tahap yang keduanya.
Demikian Bapak Ibu, jadi bagi yang belum menunaikan zakat fitrahnya, segera kita tunaikan agar bisa juga cepat kita bagikan kepada orang yang berhak. Demikianlah perkenalan sampaikan, banyak maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.